Hai guys, kembali dari bulan guys. Okey, esok jam 4 petang hari Selasa 28 hari bulan 11 2023 akan dirasmikan secara langsung tentang Proton S70. Untuk yang nak tahu boleh follow Proton punya laman website dia ataupun Facebook, kebiasaannya akan di opening ataupun launching untuk hari esok. Okey. Tapi yang kita tekankan, dia datang dengan empat spek utama. Empat spek utama yakni executive, premium, flagship dan flagship X. Tetapi sayangnya enjin yang akan dipakai adalah MPI bukan TGDI. Dah tanya kenapa? Kerana kos akan melibatkan harga jika kita pakai dengan enjin TGDI. Walaupun power ada sedikit berkurangan, tetapi kerana dia merupakan sebuah sedan, jadi dengan berat bodi yang lebih ringan menjadikan kuasa yang dihasilkan cukup baik. Walaupun tidak seperti segmen C yang lain, tetapi permintaan dengan harga penawaran yang lebih rendah dikatakan jika dibandingkan dengan B segmen Japan, semestinya akan mendapat tentangan hebat daripada Proton untuk brand-brand lain. Maknanya kereta brand Japan kena hati-hati ya guys. So apa tunggu lagi guys? Esok jam 4 petang akan dirasmikan kereta ini guys. Semestinya kawan-kawan yang ada kesempatan boleh datang ke showroom mana-mana kereta yang terdekat untuk melihat sendiri di depan mata anda tentang kelebihan kereta ini. Katanya dari segi teknologi memang jauh berbeza, kerana kalau spek untuk negara Filipina dan negara-negara luar akan jauh berbeza jika dibandingkan dengan negara kita yang mendapat spek engine turbo, ADAS system dan juga harga yang lebih mampu milik guys. So, sampai di sini saja, jangan lupa like, share dan subscribe dulu untuk mengetahui tentang perasmian kereta ini pada esok hari. Okay, bye-bye.